Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran di Desa Lawi Beringin Gayu, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Rabu siang 11 Mei 2022. Selain memberikan bantuan kepada warga korban kebakaran, Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara Bahagiawati juga berbincang-bincang dengan warga, serta memberi semangat dan saran kepada warga yang terkena musibah. Bantuan dari pimpinan kita dari provinsi maupun dari kementerian. Jadi kami mohon doa ibu-ibu semuanya, kami mendoakan ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan ujian Allah ini dapat kita hadapi dengan ketegaran, dengan kekuatan iman kita semuanya. Banyak-banyak bersabar, banyak-banyak beristighfar, tetap berdoa kepada Allah. Sekali lagi Allah itu sayang sama ibu-ibu semua yang ada di sini. Karena itu ujian itu diberikan di sini kembali. Yang pasti nanti kita akan sampaikan kepada pimpinan, mudah-mudahan rumah ibu-ibu ini nanti akan kita usahakan untuk kita bangun kembali, walaupun tidak seperti ini. Nah, sekali lagi ibu banyak-banyak berdoa, ujian Allah ini untuk menguji kita semuanya. Ya. Setelah berbincang-bincang dengan warga, Bahagiawati bersama rombongan turun langsung ke tempat kejadian pasca kebakaran. Ia mengatakan kepada para awak media, bantuan masa panik yang diberikan kepada 14 kepala keluarga. Adapun bantuan yang disalurkan berupa sandang dan pangan. Kita mendapat informasi dari sekretaris desa, Sukamakmur dan Lebedin Gayo sebanyak 9 rumah. Dalam kebakaran ini, Bu, sampai saat ini dari dinas sosial, apa yang dilakukan? Berdasarkan informasi yang kita terima, dalam 9 rumah ini ada 14 kakak yang mendiami kebakaran ini. Jadi dari dinas sosial memberikan bantuan masa panik berupa sandang, pangan, dan pakaian serta kebutuhan pokok yang diberikan dari dinas sosial. Saat ini apakah tenda pengungsian ada dibangun oleh dinas sosial? Kita sedang mengusahakan tenda pengungsian. Mudah-mudahan nanti jika tempatnya, lokasinya sudah bisa ditentukan akan diselesaikan. Kedepannya gimana nih, Bu, terhadap warga korban kebakaran ini? Kedepannya kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Aceh, Kementerian Sosial, untuk bantuan kepada korban kebakaran 9 rumah ini. Mudah-mudahan nanti Dinas Sosial Provinsi Aceh, Kementerian Sosial akan membantunya sesuai dengan prosedur atau proses yang didasari dari laporan kita dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh. Harapan Ibu terakhir itu warga yang terkena musibah ini. Kita sangat berharap ujian Allah ini, warga yang terkena musibah ini banyak bersabar, tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ujian ini kedepannya warga desa yang terkena musibah kebakaran ini, khususnya warga desa Sukamakmur dan Lebedin Gayo, akan mendapatkan yang lebih baik lagi nantinya. Itu harapan kita bersama. Tetap bersabar, istighfar, dekatkan diri kepada Allah. Kita juga tidak akan tinggal diam, kita tetap berusaha semaksimal mungkin membantu mereka sehingga rumah-rumah mereka ini bisa dibangun walaupun tidak seperti sedia kala. Saifullah Agaranyus melaporkan dari Kota Cani, Aceh Tenggara.